sama tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bro, bersama kami para pedongkel mania. Ini saya mau memberitahukan pohon yang bisa bikin kulit kita gatal-gatal kalau terkena getahnya. Ini Bro, buat para pendongkel mania, hati-hati dengan pohon ini ya. Nih, pohonnya kayak gini, seperti pohon mangga. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa buat teman-teman yang menyukai konten-konten video dari saya, silahkan klik like, share, dan jangan lupa subscribe-nya, komen. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi hati-hati Bro dengan pohon ini. Ini pohonnya seperti ini, ini karakter daunnya. Ini kalau terkena tangan, ini bisa melepuh Bro. Gatal-gatal habis tangan kita. Ini dia pohonnya. Ini masih kecil ya. Ada yang besar tadi di sana, ada yang besar, cuma saya nggak upload. Ini juga nih, banyak sekali di sini tuh. Pohonnya mirip sekali sama pohon mangga, daunnya mirip sama pohon mangga, tapi yang membedakan batangnya. Kalau para bonsai mania, ini mirip seperti pohon loak ya. Loak, hati-hati. Oke Bro, ya, seperti ini daunnya. Nah ini jelas ya, nah, seperti pohon mangga. Ini juga serat-seratnya, garis-garisnya sama. Hati-hati ya Bro, lihat.